Haaien neemt die vrije trap. Ramai op de lat. Tjonge jonge, wat een goede trap van Tom Haaien. En daar komt Ajax heel goed weg. Hallo guys, welcome back to YouTube channel Gila Bola. Nah, kalian pasti penasaran kan? Ada kabar terbaru apa mengenai Timnas Indonesia? So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. SC Heerenveen sukses meraih kemenangan atas Ajax Amsterdam dengan skor 3-2 pada pekan ke-21 Liga Belanda di Stadion AB Lenstra, Heerenveen, Minggu tanggal 11 Februari. Kemenangan itu sangat berarti bagi calon pemain Timnas Indonesia, Tom Haaien. Tom Haaien diberikan kepercayaan bermain selama 90 menit dalam pertandingan melawan Ajax Amsterdam. Pemain bernomor punggung 33 itu juga hampir mencetak gol andai saja tendangan bebasnya tidak mengenai mistar gawang tim lawan. Di awal pertandingan, SC Heerenveen lebih mendominasi serangan. Hingga pertandingan selesai, skor tidak berubah. SC Heerenveen sukses menang dengan skor 3-2 atas tim yang dibela mantan pemain Liverpool, Jordan Henderson. Statistik memperlihatkan bahwa Ajax Amsterdam lebih menguasai jalannya pertandingan ketimbang SC Heerenveen dengan persentase 66% banding 34%. Namun, dari jumlah tembakan, SC Heerenveen melakukan 17 kali tendangan dan 5 mengarah ke gawang. Sementara Ajax Amsterdam melepaskan 12 tendangan dan 6 sepakan ke arah gawang.